Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kami akan menjelaskan molekul organik alkena, alkuna, aromatik. Hidrokarbon alkena memiliki rumus umum seperti ini. N menunjukkan jumlah atom karbon. Ciri alkena setidaknya memiliki satu ikatan rangkap dua, sering disebut olefin dan merupakan hidrokarbon tak jenuh. Alkena memiliki isomer geometri. Bila pada bidang karbon berikatan rangkap dua, masing-masing mengikat dua gugus berbeda. Seperti contoh, dua butena. Dua gugus sama terikat sebidang, dikenal sis. Dua gugus sama terikat berlawanan bidang, dikenal trans. Tata nama alkena seperti alkana, tetapi akhiran ana menjadi ena. Rantai induk harus memiliki ikatan rangkap dua. Lihat contoh. Sebagai rantai induk, bukan ini. Penomoran rantai induk, ikatan rangkap 2 dan substituen mendapat nomor sekecil-kecilnya. Lihat contoh. Bila dalam struktur induk terdapat dua ikatan rangkap 2, sebutkan kedudukannya. Dan rantai induk diberi tambahan akhiran diena. Berikut ini adalah contoh beberapa tanaman dan hewan yang mengandung gugus fungsi alkena. Lemon mengandung limonen. Wortel mengandung beta-karoten. Tomat mengandung likopen. Pada beta-karoten dan likopen terdapat ikatan rangkap dua terkonjugasi. Contoh hewan yang mengandung alkena, serangga kepik, mengandung muskalur. Hidrokarbon selanjutnya, alkuna, memiliki rumus umum seperti ini. N menunjukkan jumlah karbon. Ciri alkuna setidaknya memiliki satu ikatan rangkap tiga karbon-karbon. Merupakan hidrokarbon tak jenuh, tidak memiliki isomer geometri. Tata nama alkuna seperti alkana, tetapi akhiran ana menjadi una. Lihat contoh. Pembahasan selanjutnya, hidrokarbon aromatik. Disebut aromatik karena beberapa turunan benzena mempunyai aroma kuat. Lihat struktur benzena. Siklik dengan ikatan rangkap dua terkonjugasi. Panjang ikatan karbon-karbon ekivalen. Demikian juga untuk ikatan karbon hidrogen. Semua sudutnya 120. Tata nama turunan benzena. Benzena monosubstitusi. Tanpa nama umum. Benzena sebagai induk. Contoh, gugus brom terikat benzena, dikenal bromobenzena. Dengan nama umum, kalian harus hafal. Contoh, gugus karboksilat terikat benzena, dikenal sebagai asam benzoat. Gugus hidroksil terikat benzena, dikenal sebagai fenol. Tata nama benzena disubstitusi memiliki tiga isomer. Kedudukan kedua substituen 1,2 orto, 1,3 meta, 1,4 para. Contoh, tanpa nama umum, induk benzena, kedua substituen terikat 1,2. Namanya ortobromoklorobenzena. Contoh berikutnya dengan nama umum. Induk toluena. Substituen kedua
terikat kedudukannya 1,3. Namanya metanitrotoluena. Hidrokarbon aromatik bersifat karsinogenik. Kerangka aromatik mono dan polisiklik. Contoh polisiklik naftalena, antrasena yang merupakan zat aktif pada kapur barus. Pembahasan selanjutnya tentang sumber dan manfaat hidrokarbon. Bentuk hidrokarbon ada yang berbentuk gas seperti metana, cairan seperti heksana, bensena, lilin atau padatan dengan titik didih rendah seperti naftalena, polimer seperti polietena. Hidrokarbon pernah digunakan untuk pembuatan klorofluorokarbon, suatu zat propelan pada semprotan nyamuk. Saat ini tidak lagi digunakan karena memiliki efek buruk terhadap ozon. Hidrokarbon merupakan salah satu sumber energi sebagai sumber bahan bakar. Beberapa hidrokarbon tersedia melimpah di tata surya. Di Titan, satelit alam terbesar Saturnus, juga telah ditemukan danau berisi metana dan etana cair. Sumber utama hidrokarbon, minyak bumi yang berada bersamaan dengan gas alam. Slide ini menjelaskan proses pemisahan komponen hidrokarbon pada minyak bumi. Minyak bumi yang sudah dipisahkan gas alamnya dikenal sebagai minyak mentah. Komponen utama minyak mentah, komponen alkana, dan sebagian kecil komponen alkena, alkuna, sikloalkana, aromatik, dan senyawaan anorganik. Komponen-komponen tersebut dapat dipisahkan berdasarkan perbedaan titik didih, dikenal sebagai destilasi bertingkat. Lihat contoh gambar ini. Jenis minyak mentah terbagi dua, minyak mentah ringan dan berat. Dibedakan atas dasar kadar logam dan belerang. Pertemuan hari ini ditutup dengan latihan soal. Silakan kalian berlatih dan menjawab soal-soal yang diberikan. Selamat berlatih.